Ya, kayak ada rules-rulesnya nggak? Ada, kalau misalkan mereka yang melakukan yang hal begitu, ke band. Akan langsung di band, iya. Berarti ada filter? Ada. Super? Bukan! Filter rokok. Bukan filter rokok. Oh gitu, Di. Itu orang bule apa? Iya, India. Kebanyakan India sama... You can see my snake, ah? You want to see my snake? Want to see my snake? My snake is so jago matok. Demon and Friends. Kenapa balik? Namanya nggak usah diganti-ganti lah. Demon and Friends. Kenapa? Udah. Kenapa Demon and Friends jadinya? Hah? Beda lagi. Ada orangnya. Oh iya. Ada demonnya. Tadi nggak apa-apa, Bonnie and Friends. Oh iya. Pokoknya yang paling tinggi dari sini, Mas Agus and Friends juga nggak apa-apa. Bisa begini. Ganti sini. Ganti-ganti mulu namanya ya? Iya. Ya personilnya juga ganti-ganti mulu. Tapi di subscribe ya, jangan nonton doang. Subscriber harus nambah ya? Iya. Nah ini target KPI kita untuk naik honor. Keren! Oh jangan skip iklannya ya. Ya. Ah paling happy fresh udahlah nggak apa-apa lah. Iya ya, ya kan paling happy fresh. Happy fresh sama Omi biasa Omi. Oh, iya. Emang ini subscribernya berapa Pak Sur? 1.120.000. Oh, kok lu nggak ada foto-foto sama kayak itu tuh yang mas-masan itu tuh kan biasanya dikirim gitu. Foto. Oh iya. Oh ini silver play button, yeah, gold play button, gitu-gitu. Itu beli di Shopee ada 60.000 kok. Selaw. Si paling play button. Eh, by the way, jangan cuma subscribe doang, tapi download juga aplikasi barunya Net. Namanya Netverse, cari aja di App Store sama di Play Store. Lo bisa tonton program-program dari zaman dulu, sama program-program yang eksklusif yang ada hanya di Netverse. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in a world within a world within a world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes whenever you feel like. You decide. Your journey starts now. Welcome to Netverse. Kita mau ngobrol bintang tamu sekarang tuh kan konten kreator banyak banget Pak. Ya. Dan medianya macam-macam. Ada yang kita sebut TikTokers, ada seleb tweet, selebgram. Ya. Ini ada konten kreator yang dari Ki Mantep. Hah? Kok Ki Mantep? Iya kan Pancen Ome. Waduh. Pancen Ome dong. Jadi ada aplikasi namanya Ome. Benar. Ini karena biasanya dipanggil gitu aja. Sebenarnya panjang. Kok Ome Irame? Ome Irame. Ome Irame. Duh, mulai kayak Darto ya kita. Jadi ini aplikasi yang lu bisa ngobrol sama strangers siapapun gitu. Dan di seluruh dunia bisa. Oh ya? Jadi kita bisa ketemu strangers Rusia, Norwegia, Laut Arafuru. Dari Guam ada enggak Guam? Guam, Burkina Faso, gitu-gitu Pak. Jadi ngobrol. Bisa ngobrol gitu aja tiba-tiba. Ngeklik aja gitu. Tapi kita kalau enggak suka kita bisa skip. Begitu. Iya. Dan ketemu banyak orang. Dan ini ada dua konten kreator yang menurutku berhasil di konten Ome ini, Pak. Yang satu, kalau misalnya dia ketemu stranger, dia request, dia bisa nyanyiin lagunya gitu. Oh gitu? Dia pakai gitar. Pakai gitar? Iya, gitar hero. Wah, dipecat-pecat doang. Dipecat-pecat doang. Memberi lebih kenyamanan berbelanja dong. Beda, bukan hero itu. Hero memberi lebih kenyamanan berbelanja. Hero. Yeah.
untuk membeli. Halo Giant, beda lagi. Giant. Hanya di Giant tempat belanja termurah. Wow. Ada ininya, Sur. Giant. Ya, ada hit itunya. Iya. Ya. Aku masuk supermarket kebanyakan lagu Viera. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu, dirimu. Ambil milih-milih buah tuh. Dirimu, dirimu. Ibu-ibu singelong. Iya, iya, iya. Ibu-ibu singelong. Ibu-ibu singelong. Ibu-ibu singelong. Kadang ada kasirnya, semua bilang apa? Segagana-na untuk mencari. Mencari. Tiba-tiba kasir yang sebelah kok ngetiknya cepet banget, ternyata Kevin Aprilio. Ngetiknya cepet, sambil mangku kasir cewek. Iya. Udah bercanda mulu. Woy, ini acara talk show. Iya. Coba, ini kita panggil aja konten kreatornya, ada Habibi dan Dita Afifah. Taruh aja dulu, gak apa-apa. Keren. Habibi dan Afifah. Habibi dan Afifah. Udah gede ya sekarang ya? Hah? Afifah. Aduh, bukan. Bukan Afifah itu. Aku boleh pakai ini. Boleh pakai aja, gak apa-apa. Mau apa lagi? Es teh manis? Mau? Enggak ya? Oke. Okay. Habibi sama Afifah ini main Ome TV itu ya? Berarti itu gimana sih caranya mainnya? Gue gak pernah tahu soal. Caranya? Maksudnya? Lo bisa ketemu banyak orang, lo punya channel sendiri, ID sendiri. Yes. Nanti tiba-tiba ada yang masuk aja harus nge-like atau gimana? Enggak, itu random aja, kita masuk ke aplikasi yang namanya Ome TV tuh. Ya. Tinggal nyalain layar, tinggal langsung ketemu sama stranger gitu. Oh, okay. Bisa langsung ngobrol ya. Bisa langsung ngobrol? Iya. Kalau lo enggak suka lo skip. Iya, bisa. Oke. Okay. Ada selanjutnya sama stop tuh, ada tombol gitu. Oh gitu. Oh, ya, Habibi bisa geser dikit sini. Sini. Ya. Nah. Oh, ya kan kalau Habibi kontennya Ome TV ketemu stranger, dia minta lagu apa dinyanyiin? Nyanyiin. Ya, betul. Kalau dia minta lagu yang kamu enggak tahu, kamu skip. Ya. Atau kamu ngulik lagi bentar ya. Deng 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 deng. Lagunya pakai Peter Pan. Deng 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 deng. Pernah kayak gitu? Sering sih kayak lagu ini dong, tapi aku juga bisa, tapi lihat lirik gitu, lihat chord lah di HP gitu. Jadi misalnya gampang. Berarti kalau lu emang nge-match, suka sama, misalkan sama orang ini gitu ya, lu bisa selama itu main sama dia? Maksud gue, bisa. Kayak ngobrolnya nyambung, enak gitu diajak ngobrol, bisa sampai berjam-jam gitu. Gitu. Kalau Dita sendiri, kontennya yang ngobrol aja gitu? Iya, aku ngobrol aja sih. Sama stranger manapun? Aku pasti carinya yang cowok. Oh, kamu carinya yang cowok? Oh, bisa dipilih kategorinya juga? Enggak, maksudnya... bisa juga. Bisa, iya, bisa. Cuman aku kayak random, cuman kalau udah ketemu cewek kan canggung gitu. Jadi aku skip aja. Iya sih ya, agak canggung kalau sama cewek ya. Kayak, ya maksudnya, beli lipstiknya di mana gitu. Oh gitu. Ya kan agak bingung kan. Aneh ya, nyari percakapannya ya. Iya. Kamu udah ketemu cowok mana aja yang menurut kamu kayak nyaman gitu ngobrolnya? Aku pernah ketemu cowok Bandung sih waktu itu. Sempet viral juga omeku. Jadi aku live streaming kan. Sambil main ome, terus aku ketemu cowok Bandung. Jadi karena waktunya udah abis gitu. Ya. Kamu berapa lama? Skip 30 menit gitu. Oh, 30 menit paling lama? Oh, iya. 30 menit. Oh, gitu. Iya, tapi bisa nyari lagi nggak orang yang sama? Nggak bisa. Udah aku cari-cari nggak ketemu. Oh, kenapa kamu merasa nyambung sekali sama dia? Pembahasannya masuk sih. Soalnya itu kayak bahas mantan, bahas boneka. Gitu. Ganteng nggak? Iya. Kan siapa? Semua cowok ganteng lah. Namanya siapa? Nggak boleh. Nggak apa-apa, biar kita siapa tau dateng. Iya. Kamu kan nyari kan, siapa tau dia nonton. Nah, udah. Dia udah follow IG aku, udah follow-followan. Oh, udah follow-followan. Sekarang ngobrolin apa? Vaksin? Enggak, udah enggak ngobrol lagi. Oh, udah enggak ngobrol lagi. Udah jelek dianya. Enggak, siapa tahu udah ketemu ternyata aslinya kureng kan? Iya, bisa. Enggak pernah ketemu. Oh, enggak pernah ketemu. Cuman interaksi di Instagram aja. Iya, yang lihat videonya ya. Ini ya, videonya ya. Assalamualaikum. Gamer. Main apa? Main PUBG Mobile. Ntar. Bandung ya?
Napa tahu? Yogurtnya tuh kalau baru tuh ada ciri khasnya. Oh iya. Gitu kayak udah ngobrol udah nyambung tiba-tiba ditinggal gitu ya agak kesel ya. Oh. Kenapa sekarang udah nggak ngobrol lagi? Akhirnya dia dapat pencahayaan yang lebih bagus dan kamu lihat aslinya kan? Astaga, astaga, astaga. Berarti kalau ketemu orang random gitu bisa tiba-tiba emang sesuka itu ya? Bi? Enggak, soalnya itu lagi ngobrol, asik ngobrolnya. Tiba-tiba kan kepotong gitu, jadi sebenarnya pengen ngobrol lagi gitu. Cuman pas di Instagram ya udah nggak ngobrol. Ya. Karena pembahasannya udah habis. Oh. Apa karena kamu lihat Instagram feed-nya wadaw ya? Feed-nya wadaw ya? Enggak kok, Bang. Dia sering joget-joget TikTok gitu ya? Iya. Olah, tale tale tale. Azurnya enggak tahu. Azurnya enggak tahu. Azurnya enggak tahu. Olah, olah. Tale tale. Itu apa? Itu ada lagu yang lagi rame aja di TikTok gitu. Lu update banget, Cigel. Iya. Reset. Sekalian lihat-lihat itu TikTok Good Ponsel. Oke, lu pernah ketemu orang serandom apa, Bi? Serandom kayak gimana? Random banget orangnya minta lagunya aneh atau orangnya yang aneh atau dia pakai masker buah beat gitu. Masker buah beat. Iya, yang minta request lagunya Ricky Martin yang Piala Dunia tuh. Iya. Nah, 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 nah. Hugo Stray, Gastigo Parate Maria. Kalau kita nggak tahu ya lagu itu. Nggak tahu lagu itu ya? Kamu kelahiran tahun berapa? 99. Oh, Kiu Kiu ya? Iya, 99. Kiu Kiu berarti. Kamu lahir, kita udah bikin dosa besar. Lawan orang tua. Lawan orang tua. Oh iya benar. Ayo lanjut, Bi. Maaf, Bi. Maaf ya, Dita. Kalau aku sih lebih ke... Kan cowok nih. Iya. Nyarinya cewek gitu. Dan mereka kayak, lagu ini dong. Dan aku sendiri kayak setiap konten tuh udah menyiapkan lagu kayak 5 lagu untuk malam ini gitu. Oke. Ada pernah kenalan sama cewek luar? Cewek mana, Bi? Banyak banget sih. Yang menurut, ih cakep nih, yang intens, ngobrolnya nyambung gitu. Tunisia, Turkmenistan, Oman, mau capek, Gabon. Enome TV. Ada. Lo akan menemukan nama itu di buku pelajaran pokok. Ada. Okay. Pernah ketemu orang mana? Lebih ke Turki. Jerman. Omongnya pakai bahasa Inggris kan kalau gitu? Iya, Inggris. Kayak siapa yang bisa banyak bahasa? Vicky Naki. Oh, Vicky Naki. Vicky Naki itu kayak ini banget di ini ngomong-ngomong bahasa Rusia dia jago. Oh gitu. Iya, Niko. Washeno. Oh. Kayak nonton Marsha and the Bear ya? Iya. Kayak nonton Marsha and the Bear gitu. Marsha and the Bear. Iya. Pegang bintang dia. Marsha and the Bear. Ini udah mulai nih. Iya. Marsha-nya lagi nonton tinju di Hollywood. Parah. Dia living lagi. Iya. Oke, kamu udah pernah ketemu orang yang serandom apa, Dita? Ular. Maksud? Ular? Sering ketemu ular. Ular? Oh. Maksudnya dia pembohong? Bukan. Ular tuh gimana sih? Sering menunjukkan ular. Maaf, kalau dia... Ini ukurannya ular apa ular? Mas, apa bisa seperti sih? Enggak tahu kan, pokoknya udah kelihatan gitu langsung. Iya, tapi kan ular tuh kan masa waktu diliatin dia. Sebentar. Berarti bisa sampai segitunya orang-orang bisa showing their bodies di Ame TV itu segala hal random ada. Wah. Sampai ke hal yang kayak gitu. Wah. Kacau ya. Serius loh. Beneran? Serius? Oh gitu. Yeah. Tunggu deh. Kalau gitu nggak ada kayak ini ya? Ya kayak ada rules-nya nggak? Ada. Kalau misalkan mereka yang melakukan yang hal begitu, Ke-ban. Akan langsung di-ban ya. Berarti ada filter? Ada. Super? Bukan. Filter rokok. Oh gitu deh. Iya gitu. Wah, anjing ya. Kaget ya lu ya. Iya.
Allah. Itu orang bule apa? Iya, India. India. Banyakan India sama... You can see my snake, ah? You want to see my snake? Want to see my snake? My snake is so jago matok. Oke. Ome TV tuh maaf, ada duitnya gak sih? Iya, yeah, kalian monetizing gak di situ? Enggak sih. Enggak. Cuma iseng aja. Tapi kalau misalnya kalian upload ke YouTube, nah AdSense YouTube yang ada duitnya. Nah. Iya. Iya begitu. Oh, begitu. Oh, kayak gitu. Berarti kalau antar Ome itu enggak ada kayak monetize, ada AdSense gitu enggak deh? Enggak. Ada followers gitu-gitu enggak ada? Enggak ada. Jumlah likes enggak ada? Enggak ada. Berarti emang ketemu random people aja. Ya, sekedar emang buat chat-chat gitu. Nagih enggak sih kayak gitu? Ika, gue pengen ketemu siapa lagi ya? Ketemu apa lagi? Emang seru sih. Kayak apalagi ketemu cewek-cewek gitu, udah cantik-cantik, nyambung. Pernah ketemu artis gak? Iya, yang tiba-tiba kamu figure. skip. Lah, Samohung nih. Gitu. Samohung. Ah. Kenapa Samohung pilihan artisnya? Ya, kan artis. Ada artis Cina. Iya, Samohung. Enggak sih kalau sampai artis gitu. Kan ada? Enggak ada sih. Oh. Oke, okay. Apa serunya ngobrol sama stranger? Kayak cuma 30 menit, terus lo harus restart lagi, basa-basi lagi, mencari topik pembahasan lagi. Kayak seneng aja gitu sama ketemu orang baru gitu. Kayak bertukar pikiran gitu kan, orang-orang beda tuh. Iya. Seneng aja gitu jadinya. Dita ada pernah dapet cowok gak dari Omi? Jadi pacar? Oh enggak lah. Oh enggak pernah? Kenapa? Kan dia stranger, enggak tahu. Ya kan semua juga awalnya stranger. Iya sih, cuma kamu punya pacar tapi sekarang? Iya. Oh, enggak apa-apa pacar kamu di kamu main Ome TV. Itu sebelum kenal dia kan. Oh. Jadi aku main sekarang enggak boleh. Berarti ya. Pacar kamu ngekang. Bukan. Megang password Instagram kamu enggak? Enggak. Dia tahu password mBanking kamu enggak? Iya. Enggak. Oh ya, kita cobain ya. Bantuin ya, cobain. Apa sih tahu kasih caranya? Ome TV. Ayo. Ajarin ya. Oke. Okay. Iya. Keren. Ini siapa dulu nih? Mereka berdua dulu. Siapa tahu ketemu siapa gitu. Iya. Trio kwek-kwek gitu. Lah, oblong trio kwek. Australia Negeri Wool kata plam. Katanya. Kenapa Geopa ini sakit gigi kata plam? Oh, oh keren. Ini gua dulu sama Dita ya. Halo. 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 Lah dia ngopi. Halo. Random banget kan? Halo. Halo. Orang Indonesia. Halo. Orang Indonesia. Orang Jepang, Bang. Orang Jepang, Bang. Ngomong bahasa Indonesia. Tapi kelihatan kayak orang Sumedang. Abi orang Jepang, Bang. Abi orang Jepang. Sunda tuh. Oh iya. Simpuring orang Jepang. Oh iya. Kenal saya enggak? Kenal saya enggak? Oh enggak. Tahu mukanya enggak tahu namanya. Polusia skip. Apa katanya? Ulus, lu skip. Ulus ya skip. Gitu, jadi lagi ngapain pun bisa tiba-tiba. Iya, iya. Serandom itu. Hello. Gula nih. How are you? PNS Lucia kayaknya nih. How are you? Hah, love you. How old are you? Oh, jangan ngomong ya, iya. Jangan ngomong ya. Halo, nama apa you? Halo. 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 Ya. Bocil ya? Main game apa? Nyep-nyep. Oh, app. Ya. Mau di kamera kok bagus, Kak? Kameranya bagus. Iya, kameranya mahal. Siapa ini? Sebentar. Kalian ya? Ini artis. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ketemu artis. Yang banget itu. Kukira prank. Apa? Kukira prank. Oh enggak prank. Kamu mau dinyanyiin lagu enggak? Jauhan dikit mukanya kurang banget. Oke, udah ya. Skip ya. Ya. Siap. Belajar yang rajin ya. Belajar yang rajin. Kayaknya baju barkanya palsu itu ya. Mau uang enggak? Dek, mau uang enggak? Mau uang? Mau. 2 juta mau?
Tahu. Kerja, kerja. Skip, skip. Nah, abis ini pindahin ke Jegil ya. Ini pindahin ke Jegil ya. Hai. Yo, audionya. Hai. Ngepris ya. Hai. Hai. As. Kamu orang mana? Lampung. Ah? Orang Semarang. Oh. Mona, mau lihat dong mukanya. Masa ngobrol sama tembok? Gak apa-apa, ngobrol aja sama tembok. Kenapa? Gak apa-apa, ngobrol aja sama tembok. Kenapa? Mama lu ngeliatin banget, cantik banget. Ya udah, mau lihat yang beda nggak? Hah? Mau lihat yang ganteng aja nggak? Ya, yang ganteng aja. Gak usah malu. Ngapa malu sih? Ngapa sih malu gitu aja? Hah? Malu bang. Kenapa malu? Gak punya muka bang. Siapa yang ini sini siapa sih? Cakep deh, kayaknya cakep deh nih. Bang, lihat mukanya dong, Bang. Gak punya muka, Bang. Ah. Ayo, Bang. Wah. Ya, Bang, beda TV, Bang. Beda TV. Beda acara. Oh, beda acara. Kirain di acara. Bukan, Bang. Orang Semarang ya, Bang? Enggak, kuliah di Semarang, Bang. Oh, nyari apa di Ome TV tuh, nyari apa kamu? Dari hiburan aja, Bang. Keluarga kamu tahu enggak? Keluarga kamu tahu enggak kamu main-main ginian? Ya, enggak tahu buat apa tahu, Bang. Nah, kalau misalnya ketemu keluarga di Ome, kira-kira apa respon keluarga kamu? Ya, enggak apa-apa silaturahmi gitu. Kuliah di Semarang bukannya kuliah malah main Ome TV tuh gimana? Hah? Berapa IPK-nya habis sekarang? Ujian ini bang, habis ujian Mumet. Mumet, habis ujian. Kenapa ya. Gak buka yang lain? Halo mas. Itu ngapain? Tapi beneran deh, serandom itu ya? Serius? Ada yang tiba-tiba lagi melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa dilakukan di depan kamera? Iya, beneran. Sendiri atau yang berpasangan pun ada? Enggak, sendiri, sendiri. Sendiri sih, belum pernah. Belum pernah kita, nemu kayak gitu, Pak. Oh gitu? Aneh banget cowok, ya. Cewek yang cewek juga? Cowok-cewek, ada. Hah? Kayak mereka tuh melakukan itu buat ketemu yang, misalkan cowok nih melakukan itu. Buat ketemu cewek lagi yang melakukan itu. Oh gitu? Gitu. Dia skip-skip aja? Iya. Tangan kanan skip, tangan kiri? Tangan iya. Kiri ya skip. Oke. Emang sudah sesusah itu dapetin orang yang akhir yang ngobrol panjang? Susah sih. Dan karena trafiknya kebanyakan langsung skip gitu. Iya. Apalagi lihat misalkan mereka lihat yang kamera jernih nih. Wah, ini di konten ini iya, kayak gitu mereka takut. Gitu. Mereka takut. Jadi oh gitu. Skip, iya gitu. Kok kalau kameranya jernih pun mereka takut kalau iya. Di konten. Iya. Makanya rata-rata kan kayak gitu tadi Pak kameranya blebek-blebek iya. Begitu burem-burem. Oh. Itu kayak tadi anak bocil-bocil tadi begitu tuh. Iya juga makanya. Iya kan. Bocil-bocil ngapain juga sekamar bertiga. Center depan muka. Aduh. Iya ya, ngapain ya mereka ya? Ya makanya Indonesia mau bagaimana nih ntar ke depannya? Wah kacau sih. Oke karena Habibi sudah menyiapkan lagu tapi ketemunya yang aneh-aneh tadi kita. Dita sekarang yang request ke Habibi. Habibi. Ya. Ada yang tahu apa aja. Yang tahu aja. Lagu favorit aja deh. Ya boleh. Boleh. Na 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 enggak, na. Enggak. Lagu apa namanya itu? Jiju. Tahu The Beatles gak? The Beatles. Enggak. Oh enggak ya? Kemudahan dia, kemudahan. Tahu ini soundtracknya Atom Boy? Atom Boy. Tombo Ati. Bukan! Astro Boy. Aduh, ya udah lagu aja, serba bebas. Oke. Okay. Yesterday, all my
trouble seems so far away. Now we look as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Keren. Pantes banyak kelepek-kelepek ya. Iya. Iya, iya, iya. Kak, udah pernah ketemu orang Itali? Itali? Kata orang Itali, lagu suaramu numero uno. Langsung bikin cappuccino dia. Begini, begini. Oke, terima kasih banyak Dita sama Bibi udah ngajarin kita main Ome TV. Terserah mau main Ome TV terserah ya. Kalau mau main, main saja silakan. Tapi kalau bisa yang baik-baik aja lah. Iyalah, jangan yang aneh-aneh lah. Karena platform apapun sebenarnya bagus, cuman yang bikin rusak tuh orang-orang gembel kayak kalian itu tuh. Yang ngeluarin ular-ular tadi, ketahuilah bahwa ular kalian tidak sebagus itu. Benar. Sampai ketemu lagi, kita buat bye.